Gue lagi bokeh nih. Gue lagi bokeh nih. Ketika kita cari produk Laneige di Shopee, harganya sekitar 300 ribuan. 300 ribu, dan karena itu mahal, dan kita udah bokeh, kita miskin. Kita udah miskin. Kenapa tuh, Siti? Mau cari kaya, orang kaya. Gimana caranya? Caranya adalah, kita tahu apa, kita menjadi youtuber ini bisa membuat kita menjadi kaya. Ya. Water sleeping mask yang warna biru, terus lavender water sleeping mask, terus Sika sleeping mask yang warna hijau. Ayo kita lanjut ke tes pH. Kita uji pH pakai kertas lakmus. 1, 2, 3. Sleeping mask Laneige itu semuanya termasuk dalam range. Nah, range pH 4,2 sampai 5,5. Jadi bisa pakai dengan nama. Ya, lanjut ke texture sama wangi. Untuk texture sama wanginya, kita akan pakai yang sisa tadi. Karena kita lagi bokeh all the way. Ini kan kenapa senang? Teksturnya gel, ini kayak Water gel. Wanginya juga bagus. Kayak wangi bunga. Haris menyerah. Itu tidak ada. Enggak merasa lengket. Kamu suka? Terus yang biru tuanya kuat kan? Lanjut ke yang lavender. Seharusnya ini wanginya wangi lavender kan? Apakah dia? Wangi lavender. Itu juga teksturnya gel, enggak lengket. Juga lengket juga. Cuman wanginya preferensi. Iya. Beda orang beda punya selera. Beda selera. Ayo lanjut ke yang hijau. Ini lebih ke krim. Warnanya tuh putih. Wanginya enggak ada. Benar enggak ada kan ini? Wanginya enggak. Aku suka. Bagus. Moisture juga kan? Tapi kalau aku lebih suka yang biru. Dari tekstur karena dia enggak kering kan? Kan kalau ini enggak berat, kalau kulit, kalau yang ya kalau krim susah menyerap kan. Jadi rasanya kayaknya berat kok. Kalau pakai krim itu walaupun lama menyerap tahan lama kan. Jadi suka makanya dia kayak agak berat kalau di dengan kayak kerasa berat tuh kerasa kayak pakai aja gitu. Kalau ini kan kayak kerasa nggak pakai kan. Iya benar. Lanjut ke tes moisture. Nah kali ini untuk test moisture kita akan pakai Loki Tap Topper. Untuk test moisture, Loki itu menjadi kulitku. Dan Topper itu menjadi matahari atau heater. Pakai heater. Jadi ketika kita tidak pakai apapun langsung terbakar kan. Tapi ketika kita pakai moisture cream atau di sunblock, mereka yang protect kulit kita. Jadi bisa mengurangi resiko terbakar. Sisi yang kanan itu kita oleskan sleeping mask. Terus yang sebelah kiri nggak kita kasih perlakuan apapun.
gitu. Terus habis itu kita panggang deh di toaster. Panggang. Yang ini biru. Yang ini biru. Yang sini. Yang belakang ya. Ayo masuk. Lagu kesukaan Esnya apa? 1, 2. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku tahu ini lagu ini. Aku kan menahan walau kau ingin bisa. Udah. Ini yang ungu. Benar. Tidak terbakar. Ini juga. Juga ya, tolong masukinnya. Baiknya yang ungu sama yang biru, dua-duanya nggak terbakar. Wah, lami keren. Aku mau beli lami di situ. Kamu kenapa kejadian? Jadi kita harus pakai krim atau ini sambal apapun biar tidak terbakar, kan? Betul. Hasilnya wah, yang hijau juga hasilnya bagus kan? Tapi kebakar dikit kayaknya karena ini tosternya panas ya. Jadi menurut kita ini bertiga semuanya bagus untuk merembakkan kulit. Ya. Ya, lanjut ke bedah ingredients. Ya. Patokan pertama, apakah produk ini punya 20 ingredients berbahaya? Nah, kalau kita lihat dari ingredientsnya, ada 2 ingredients yang berbahaya. Dari yang biru sama yang ungu. Patokan kedua adalah manfaat ingredients bagi jenis kulit. Kita mulai dari yang biru sama yang ungu. Lanjut ke patokan yang ketiga, yaitu manfaat dari 5 ingredients teratas. Jadi aku akan bacain 5 ingredients teratas dari yang ke biru. Biru. Yang biru ini ada rating. Lanjut ke rating. Jadi di rating ini ada 5 bagian. Yang pertama harga, yang kedua pH, yang ketiga tekstur dan wangi, yang keempat moisture, yang kelima adalah ingredients. Jadi kita mulai peratingan kali ini. 1, 2. Bagaimana belajar kali ini? Sudah merasa pintar, menyenangkan? Jangan lupa like dan subscribe. Silakan komen di bawah kalau ada kosmetik atau skincare yang mau dibedah tuntas di sekolah kosmetik kita. So, sampai